dan keazaman yang dimiliki kedua-dua pasukan akan menjanjikan satu lagi untuk mereka melangkah menerusi kelebihan agregat 3-1. Jadi sepak bola separuh akhir yang pertama pertemuan di Aranjang. Sekali lagi kali ini kiper tidak usah, kiper berjaya melepasi Farizan tengah untuk lintas lepas. Peluang keemasan yang dimiliki oleh Terengganu yang digerakkan oleh Kipre. Ya, kita lihat dirisaukan oleh tiga pemain tengah JDT. Ini Cabrera. Satu percubaan. Safawi lerek kali ini bijak peluang untuk JDT. Haris. Tetapi bola dikeluarkan. Tak padan yang berjaya dilakukan. Nasib baik ya di situ musim 2018 ini. Dari bahagian tengah, Gonzalo Cabrera mula bergerak. Peluang untuk Cabrera. Bola terkena tiang. Dan Safawi mencuba. Perhatikan ruang yang dimiliki oleh Cabrera ini, Charon. Ya, kita lihat ya. Dari yang sebelumnya. Faiz lebih pantas berbanding dengan Cabrera. Halangan dari Cabrera. Tidak dibenarkan oleh Zulkarnain Zakaria. Aidil. Cuba disambut di situ oleh Azwan. Tenang dalam mengatur pergerakan mereka. Faiz. Masih lagi Faiz dalam kawasan permainan. Dan cuba melepasi kawalan Kudalan. Antara nada dari Faiz. Tapi terlalu kuat. Namun ada pergerakan positif yang telah dilakukan ke bahagian pertahanan Terengganu itu sendiri. Ini Elizari. Kendaraan dari Elizari untuk Nacho Insa. Selagi Nacho bergelut dengan Igor Zonjic. Perempatan dan lerek dari Safawi. Penting kekurangan pemain pertahanan juga pemain-pemain lainnya dengan dua kekurangan pemain untuk pasukan Terengganu. Dapatkan kedudukan Hazwan tetapi Safawi mencuba terus. Ya, kita lihat ya. Bersama dengan Cece Kipre di bahagian serangan. Ini depan Tiban. Cuba mencari Kipre. Kipre dapat melepaskan diri. Hantaran ke tengah dan tempatan untuk jaringan. Pada Rusi Malik Arif untuk meletakkan Terengganu di depan. Jadi bergembira Sedam Sultan Ismail Nasrudin Indonesia meraihkan gol yang pertama. Pemain gantian percaturan sekali lagi yang menjadi dari Irfan Bakti. Ini yang saya katakan tadi ya, Iwan ya. Perlu pasukan JDT risau dan Terengganu. Kita lihat bagaimana umpanan Adib dan Patiben membuat satu umpanan baik. Kipre membuat larian yang baik dan membuat satu umpanan hantaran tang yang baik ke tengah dan disambut oleh Malik Mat Arif dengan begitu bijak menampan dengan kaki kiri membuat gol pertama pasukan Terengganu pada malam ini. Cuba terus kita ditumbuk keluar oleh Farizal. Kita lihat ya, satu free kick yang cukup-cukup cantik daripada lintang sendiri dan berjaya diselamatkan oleh Farizal di situ untuk menamatkan aksi 90 minit yang pertama dengan kemenangan memihak kepada Terengganu. Because of our fan, we have we keep more the energy in the last 10 minutes. So this is what we try to do. And today I think it was again successful for us because you score then at the last minute, last 10 minutes. And I think it's also the training. We're training very hard. Pertemuan sebelum ini menyaksikan dua daripadanya menjadi milik JDT. Satu untuk Terengganu dan dua lagi berakhir dengan keputusan seri. Fernando Marquez memulakan aksi untuk Pak Bol. Dan Safawi pula ke tengah mencari Marquez. Dan satu percubaan yang sedikit tersasar dari Gonzalo Cabrera. Dan nampaknya Terengganu perlu membuat segala boleh untuk memastikan mereka boleh mengawal kelajuan yang sedang dilakukan oleh pasukan Johor Taksim. Sekali lagi Syafiq Ahmad dan juga Kevin Ong terlibat.
mencari ruang. Safawi Rashid offside. Tunjukkan betapa mereka sedang tertekan ketika tidak kuat. Oleh Ibu dengan kesilapan dari Kamal Azizi. Ya, kesilapan sedemikian tidak boleh dilakukan oleh Kamal. Kerana kita lihat. Seminit yang pertama, Faiz. Kipre sudah memulakan larian dan beliau meminta bola. Lorongan dari Faiz. Peluang untuk Kipre terlepas. Tetapi ada di situ Isyad Razak. Diselamatkan oleh Farizan. Ini Jodoro Tazim pula akan melakukan serangan balas. Cabrera. Dapat lepaskan diri dari Cabrera. Syafiq semula. Hantaran ke tengah. Marquez. Untuk Nacho Insa. Bukan kepada Azrin. Hantaran Azrin ke tengah. Sampai. Kalau tidak, mungkin Terengganu akan berada di hadapan. Perlu diingatkan juga, ya Amal, jika Terengganu menjadikan satu gol, Jodoh Tazim perlu menjadikan tiga gol untuk layak. Syukran dari Haris untuk Azrim. Syukran bagi Azrim. Memastikan bola terus berada dalam kawasan permainan. 15 minit yang telah akan kepada Kipre. Kipre dapat melepaskan diri. Bahaya kedudukan ini. Masih lagi Kipre. Hantaran ke tengah Patiban. Tetapi sebelum sempat tiba kepada Patiban, Nacho Insa menyelamatkan keadaan. Ya, itu yang kita kira. Suhaimi dicabar. Sufian Rahman dicabar di situ. Syafiq Ahmad. Ya, satu hantaran lintang yang memang. Safawi. Untuk Syafiq. Teruskan semula aksi. Ada ruang untuk Nacho Insa. Masih lagi Nacho. Peluang untuk Nacho. Dapatkan di sekat. Tapi Syafiq tak terkena. Ya, Izzuan. Kita lihat ketika Haris. Haris semula kepada Haris Harun. Safawi. Marquez. Azim kini lebih bersabar dalam pembinaan serangan yang dilakukan. Aidil mencuba. Terani dari Aidil. Ya, satu usaha yang baik. Kita tahu Aidil pernah. Lepas itu adalah mereka menyedari risikonya apabila gerak serangan balas dilakukan. Oleh Safawi. Sufian Rahman dapat menangkis. Dan lebih tepat lagi, bola menuju ke arahnya. Ya, itulah satu hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Dan juga Safawi datang dari belakang. Distance mereka dengan pemain-pemain seperti Haris Harun, Nacho Insa masih mempunyai banyak masa. Ya, sekali lagi yang kita lihat bagaimana tidak jelas, ya, adakah benar Faiz Nasir dan juga Fernando. Siapakah yang akan lebih bergembira selepas sepakan ini dari Fernando Jardang untuk Jodoro Tazim memadam kelebihan Terengganu. Ya, sepakan yang tenang, yang mudah dilakukan oleh Fernando Marquez menewaskan Sufian Rahman. Apapun satu jaringan yang adalah sepakan sudut yang ketiga. Dapat dari tanduk keluar oleh Haris. Tapi Faiz mencuba di bahagian tengah. Jadi pencetus kepada gerak-gerak serangan balas. Dua kali ini untuk Safawi Rashid. Untuk memanaskan badan. Ini Safawi mencuba dengan kaki kirinya. Nacho melihat larian dari Syafiq Ahmad. Cabrera dan juga Marquez menanti. Syafiq. Masih lagi Syafiq. Interface.
ajak Azrif untuk naik ke atas. Balik semula kepada Nacho. Lobang yang dapat melepaskan Asafawi. Lambungan dari Asafawi. Dibiarkan sahaja oleh kedua-dua pengendali. Asafawi. Aris melihat kedudukan Cabrera yang mempunyai ruang. Kanan dari Malik Arif. Itu juga dengan anak Kamal Azizi. Cabrera mendapatkan sepakan percuma. Dia pun dia mengharapkan advantage. Mengharapkan karir akan meneruskan permainan. Terbersih pada pengamatan Razmi Nasaruddin. Untuk aksi diteruskan. Azwar ketiga ini antara pencari makan. Selagi ada peluang untuk Safawi. Kita lihat bagaimana gerakan yang dimulakan oleh Hazwan Bakri dan tandukan pertama yang diberikan oleh Marquez terkena palang, dan kita lihat bagaimana susulan peluang yang dimiliki oleh Cabrera. Satu jaringan yang cukup berkualiti sekali. Beliau melencongkan bola itu, melihat ada ruang yang cukup besar di belakang Sufian Rahman. Peran dari Litak. Dapat di kuis. Kali ini Gonzalo Cabrera. Batas beliau melarikan bola. Marquez berada di hadapannya. Begitu juga dengan Hazwan. Nacho turut memberikan pilihan di sebelah kanan. Masih lagi Cabrera. Cuba bertindak secara solo. Kualiti di mana lebih kreatif dari segi bagaimana beliau menggunakan susuk badan beliau. Beliau juga mempunyai kaki kiri yang begitu berbisa untuk meledakkan atau membuat hantaran-hantaran yang baik. Terdapat dari kita setelah Kipre! Syaja Kipre! Dan menjadikan gol yang pertama untuk Terengganu yang akan kembali memberikan kelebihan kepada mereka. 2-1 pada malam ini. 2 sama secara agregat, tetapi kini Terengganu memiliki jaringan di tempat lawan. Satu jaringan yang cukup penting, dan juga kita lihat bagaimana hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Litah di belakang dua pertahanan, iaitu Aidil dan juga Marcos Antonio. Dan kita lihat bagaimana Kipre berada di hadapan kedua, di belakang kedua-dua pertahanan pasukan JDT itu, dan pada pasukan JDT yang perlu menjaringkan gol yang ketiga. Jaringan untuk berikan reaksi. Apapun kita berikan tumpang kepada JDT terlebih dahulu. Sufian Rahman bertindak cemerlang. Ia tepat Izzuan. Sekali lagi pemain berusia 40 tahun ini, Sufian Rahman, menjadi watak yang cukup penting menghalang percubaan dan juga jaringan yang Cabrera. Azwar Bakri cuba memberikan cabaran. Ia satu lencongan yang ditunjukkan oleh Litak sepanjang musim ini bersama pasukan Terengganu. Cabrera. Sekali lagi Cabrera mencuba. Kembali semula Cabrera untuk Nacho Issa. Masa kepada Marquez. Offside. Kedudukan Marquez. Jaringan ini tidak akan dikira. Selepas sepakan percuma ini. Mari Hazwan. Di terbis keluar. Ya, satu percubaan yang mengelirukan ke belakang kerana Sofian sedikit ke hadapan, tapi dari Nacho untuk Hazwan. Pemain Terengganu terus berkampung. Hazwan! Hazwan Bakri menunjukkan kualiti beliau. Yang saya sedang melihat di mana beliau meminta rakan-rakan dengan movement yang lebih banyak. Beliau sedang meminta. Nacho Insa. Pengganda dari Nacho. Hampir-hampir dapat memperdaya Sufian kerana ada penglibatan Fernando Marquez di situ. Ya, sekali lagi kita lihat untuk JDT. Akan ini Hazwan berlepas, tetapi beliau terperangkap offside. Ini kesilap
kesilapan ya, saya rasa yang dilakukan oleh pembantu pengadil lah, kerana Hazwan tidak memberikan apa-apa pada kesempatan. Syari dapat merampas 2 lawan 2 ketika ini. Borongan kepada Kipre, blok untuk Kipre. Kipre membawa tendangan untuk memberikan akhir Piala Malaysia. Jaringan yang kedua untuk Terengganu, 3-2 secara agregatnya. Kali ini para penyokong Terengganu berpesta di Lakin. Itulah pengalaman yang diperkatakan oleh Seri dengan kemasukan Asyari Samsudin Hassan. Ya, apabila anda menyatakan tentang pentas-pentas besar, anda mempunyai nama-nama yang besar. Asyari Samsudin antara pemain paling konsisten dan antara pemain paling kreatif dalam sedekat ini. Bijak ya, inilah kontribusi beliau. Antara sentuhan pertama beliau mendapatkan bola itu dan selepas itu ketenangan untuk memberikan final pass ya, Akmal. Yang cukup penting dan tepat daripada Ifan Bakti. Pengalaman yang beliau ada kita berlalu. JDT dengan sepakan sudut ditubuh keluar oleh Sofian Rahman dan juga tiupan whistle menamatkan aksi untuk Ifan Bakti membawa Terengganu ke peringkat akhir pada kali yang ke-6. Kegembiraan buat Sang Penyu pada malam ini nampaknya, Akmal. Ya, memang cukup puas Ifan Bakti, pemain-pemain Terengganu. Terengganu 2 tetapi Terengganu mara dengan kelebihan agregat 3-2. Ya, nampaknya satu malam yang akan dan mahu dilupakan secepat mungkin oleh Dorjo Daud Taksim yang telah memenangi Liga Super 5 kali berturut-turut. Dan juga kita lihat dia sponsor pertama. Walaupun JDT menguasai permainan, tapi peluang ataupun chances terlebih pada kami. Jadi itu saya katakan tadi, walaupun ketinggalan 1-0 first half di sini, 1-0 harus bangkit. You must score goal. At the same time, you must contain the number 11, number 29 and also number 30. So dapat goal, we will finish. So yeah, alhamdulillah mereka dapat berani untuk menjaringkan goal, berani menyerang. Dua emosi you did in the first 45 minutes. Yeah, but of course we are not happy because we are out of the competition. In the first half, yes, in my opinion also was a good game. But after in the second half, we make a, I think, stupid mistake. That's why we get the chance to then to score and drop the game.